Assalamualaikum dan hai semua. Apa khabar? First and foremost, before I proceed dengan video kali ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang telah pun subscribe kepada Mama O Travel. Thank you so much for your support, dan pada anda yang menonton juga, kini harap anda telah pun mendapat sedikit sebanyak informasi dan juga tips-tips untuk travel bersama dengan keluarga, terutama sekali anak-anak kecil. Dan untuk video kali ini agak istimewa, dan kini nak buat beberapa series, iaitu satu pengembaraan yang cukup istimewa dan cukup bermakna untuk Tini, kerana kami akan mengerjakan umrah bersama-sama. Dan yes, Kasih and Kefli akan ikut. The first thing when people say pasal umrah, mungkin untuk mereka yang dah berkeluarga, terutama sekali ibu, the first thing yang come to our mind would be, sesuaikah kita ke Mekah dan juga Madinah bersama dengan anak-anak? Lagipun saya boleh bayangkan beribu-ribu orang akan ke sana mengerjakan umrah mereka, dan people from all over the world. Tips yang pertama yang Tini nak kongsi bersama dengan anda ialah visa application. Yes, untuk ke Saudi, kita perlu ada visa application. Dan perkara yang pertama anda perlu ialah pasport. Pasport kenalah valid. Valid sebenarnya, valid sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau dah rasa kurang tu ataupun macam tak sedar hati, okay, go and renew. Sebenarnya... Hi, thank you. Hi. Okay. Terima kasih. Selamat, insyaAllah. Kita persiapkan secepat mungkin pasport untuk Cik Tini, Puan Tini. Okay. Terima kasih semua. Dan untuk hantar bersama dengan pasport anda, jangan lupa juga untuk buat pasport foto. Yes, pasport foto, background putih. Dan bagi wanita, kenalah mengenakan tudung ataupun hijab yang dark colours. Dan untuk wanita, ada agak tricky di sini, kerana untuk kita ke Mekah dan juga Madinah, kita perlu ditemani oleh saudara lelaki ataupun mahram. Dan dalam my case is my husband. So bagi mereka yang mungkin pergi dengan adik-beradik, dengan bapa, juga kena provide proof of relationship. Jadi kalau ayah, your birth certificate, kalau adik-beradik juga birth certificate. Tips yang kedua yang Tini nak share dengan anda semua ialah pasal imunisasi. Kena cucuk sikit ni. Hei, masuk. Dah, dah dua je. Saya dah ambil suara. Ada tera lah. Kencang je. One, two, three. Itulah dia kisah saya membawa Kefli dan juga Kasih untuk pergi cucuk. Kasih memang she's a little bit nervous pasal imunisasi ni. Tapi both pun ambil. Okay, mereka berdua mengambil meningococcal. Tapi kalau anda ada anak kecil, katalah nak bawa baby below 1.5 years old, please consult your doctor sama ada ianya terang. And for myself, saya telah pun mengambil satu lagi jab, iaitu influenza. Itu adalah optional jab, but me dan juga Sol, kita orang berdua ambil untuk langkah berjaga-jaga. Orang yang paling excited untuk packing ialah Kefli. Jadi anak saya yang paling bongsu tu paling excited, dan dia dah pack dalam 5 hari lah sebelum kami semua nak bertolak ni. So dapat bag je, terus dia bongkar. Okay, what did I buy? Bought a bit of macam tudung, dan saya juga beli kasut. Saya tak pasti apa yang berat sangat ni. So jom kita check up. Okay. Saya ingat saya beli colour hitam sebab jubah saya semua warna hitam. Tiba-tiba dark blue. Alah, tak matching lah kan. Saya pernah nampak orang pakai ni masa saya ke umrah pada tahun 2012, dan saya cakap what a great idea. So I search for this online dan dapat. Okay, harap dapat dipraktikkan dengan yang terbaik lah nanti. Untuk backup juga saya beli another one. Okay, a tawaf socks. Tapi yang ni dia ada kat belakang ni, ada macam getah-getah sikit, so dia akan ada grip.
The basic baju yang kita akan pakai adalah baju jubah yang mana saya pun ada 4-5 pasang. Dan juga barang-barang yang memang kita dah ada pun, our toiletries, kan bawa hanger dan juga sabun cuci baju. So that kita boleh cuci baju dan hang dekat bilik hotel sebab laundry kat sana katanya sangat expensive. Okay, dan akhir sekali saya nak kongsi sikit tentang the books or perkara-perkara ilmu untuk memenuhi dada kita supaya kita lebih bersedia. The first, saya cuba cari juga buku-buku dekat kedai-kedai buku yang ada ni, tapi kadang-kadang a bit difficult sebab kita kena spend a lot of time dekat kedai buku kan. So I went online, this one saya beli di kedai, say di sebuah kedai dekat Subang Parade, untuk saya memahami lebih lanjut lagi tentang Mekah. Alhamdulillah juga macam dah disusun, saya ke paragraf ada mesyuarat dan saya telah pun dihadiahkan oleh Fir this book. She is one of the very very big boss dekat Crown Craft. Macam tak tahu je saya nak ke sana. Thank you so much. Saya also bought books for my children untuk mereka faham seperti haiwan-haiwan Al-Quran, sebab nanti juga ada cerita-cerita dan tempat-tempat yang mereka akan lawat yang mana ada kaitan dengan all this animal. Story of Muhammad, I actually bought this in Mekah, so I kena revisit balik. Sebenarnya saya yang lebih rasa enjoy baca buku budak-budak ni sebab saya rasa macam dia lebih mudah dan cepat untuk saya fahami. Okay, saya cuba juga baca pada Kathleen dan juga Kasih. I bought this book. Saya rasa buku ni sangat-sangat bagus. Dia menceritakan tentang semua rasul. Jadi saya akan fokus lebih banyak kepada Nabi Muhammad. There is an app. Dulu-dulu masa saya pergi tak ada apps, tapi ada apps yang juga boleh kita download supaya semua informasi is on our fingertips. Saya baru download tapi saya belum cuba lagi, tapi saya akan kongsi dengan anda apakah kandungan apps tersebut. Okay, itulah sedikit sebanyak sharing from me on our persediaan untuk ke Umrah, ke Mekah dan juga ke Madinah. Jadi jangan lupa untuk follow live update daripada kami. Anda semua boleh ikuti, kami akan buat posting terutama sekali dekat Facebook Di Bilik dan juga Instagram Di Bilik @dbilique, dan on my Instagram pun saya juga akan sentiasa memberikan perkongsian tentang pengalaman kami di sana. Terima kasih kerana menonton dan doakan semuanya dipermudahkan untuk kami. Kita jumpa lagi dalam episod Mama O Travel versi Umrah Mekah Madinah. Okay, bye.